jungle. Udah direkam. Hello Earth, welcome back with me and the Ninja Air, and we are the Earth. Oke okay guys, jadi ini gue dari kemarin beli pasang stang, terus pasang lampu depan SS, stang SS. Kemarin bete kabel kopling, kabel gasnya salah, udah dibeliin juga. Beda kode ya, jadi beda kodenya tuh stang yang batang gini sama yang jepit tuh beda kodenya. Jadi gue udah ganti semua. Nah kemarin gara-gara gue kesel itu, gue bongkar tuh jadinya bodinya, mau gue cat aja deh sekalian. Kalau body Victor S-nya kemarin dicat, mau dicetak lagi, mau di karbon. Jadi yang aslinya gue cat hitam dulu sambil nunggu. Nanti udah tinggal dipasang nih ini Victor S. Terus parkbor juga kan mau gue karbon, jadi hitam dulu. Sisanya nanti bodinya mah pernah rahasia deh. Terus part-partnya udah datang beberapa. Ini yang lagi gue mau test fit itu, ini gue beli disc Kitako. Nah ini disc-nya. Peleknya gue pakai CB150 biar murah. Kayak gini guys. Nah disc depannya nanti gue pakai 320. Tuh. Ini 320, 240 ya? Berapa kemarin ya gue asal beli? Gue lihat aja bagus. Kalau PSM tuh gue gak sukanya dia bulat-bulat kan. Gue ngejarnya yang floating. Tapi bentuk tengahnya bagus. Iya. Kemarin yang bagus tuh kita kok kayak gini gitu, sekut. Ini yang 320. Kita kok warna emas. Nanti biar selaras sama kaliper ya. Kalipernya nanti emas juga aja sementara. Pelek depan udah datang juga nih. Nah, nanti peleknya gini, palang 6. Gitu. Terus pelek belakang disc standar, gearnya pakai triple S. Terus knalpot, knalpot nanti gue pakai nggak Cobra karena gue tetap mau ada stepnya gitu. Oke. Okay. Lucu kali ya bisa bonceng-bonceng. Oke, okay, terus nih gue mau bongkar-bongkar sedikit, jadi masih banyak yang belum dibongkar guys. Jadi ini gue mau copot-copotin yang bisa dicopot dan yang bisa dipotong. Gue cari kuncinya dulu. Oke. Jadi tadi itu gue lagi ngamplas. Itu kehalangan nih lampu. Kemarin gue salah. Terus ini behel gue udah ganti yang punya SE. Jadi ini ada adaptornya kayak gini. Nah itu salahnya gue malah udah pasang duluan. Jadi sekarang kita mau copotin lampunya dulu. Ini gue gak tahu nih aslinya dari pabrik tuh gimana nguncinya, tolong komen aja emang begini doang atau emang di repeat gitu. Nah mungkin kan dari pabrik di repeat-repeatnya begitu. Oke, kita cabut dulu. Potong-potong semua, potong. Potong-potong. Ini lampunya gimana sih? Oke, ini copotin dulu semua guys. Banyak amat ya, ini kayaknya udah customan apa gimana ya? Ada soketnya apa ya? Mami. Ini bodo amat, gak bisa dipasang lagi ya udah.
Ini gimana? Oke, guys, jadi gue nggak ngerti lagi nih. Ini emang soketnya begini doang atau kok kayak males banget ya Kawasaki bikinnya? Mageran banget anaknya. Aduh, PR. Oke, terus kita buka dulu lampunya. Ini jadi kalau kalian nungguin, gak usah ditungguin. Sebenarnya projectnya seingetnya gue aja bikinnya. What? Karena balik lagi ke budget. Budgetnya belum memadai. Maklum saya loh budget, begitu. Oke, lampu lepas. Ini spakbor lepasnya gimana ya? Kayak dari dalam deh. Sadar. Di sini ada Bang Billy, gue pasti ketawain sama suhunya ya nih. Lirikan matamu melari hati. Katanya pasti lepas aja. Iya. Gak suka gelang. Ya nanti sih yang ngerjain bukan gue sebenernya. Lepas aja. Kalau ngelepas bisa, gak terima pasang. Aduh. Gimana nih Bang, gak jadi-jadi Bang mau puter gue. Jadiin apa? Jadiin mobil? Jadiin roda 4, takut jatuh soalnya. Gila, gue baru gini aja udah mager sih sebenarnya. Komen aja di bawah kalau ada yang mau ngebongkarin motor gue secara cuma-cuma. Eta Bang. Diterima banget. Karena nih di bengkel lagi penuh banget guys, jadi gak ada yang kalau ngerjain motor gue lagi kayaknya nggak ada yang kelar nanti. Jadi ini gue ceritanya sih emang mau DIY project sih di motor gue, jadi biar kenal motornya banget. Mister DIY. Yoi. Kayak toko ya? Kayak toko. Kayak toko ya? Jadi ini buat ngebuka spakbor aja kira-kira udah vlog sejam. Vlognya udah sejam. Oke guys, sudah terlepas akhirnya. Jadi sebenarnya kalau kalian menanya-nanya ninja ke gue sama aja baik gue. Oh, ini dilepasnya terpisah. Sip. Terus, oh ini nih, kabel massa gue mau lepas. Pokoknya semuanya yang kunci 10 hari ini gue buka konsepnya. Karena lu punya kunci 10 doang. Nah, jadi selama itu kunci 10 gue lepas, kalau nggak kunci 10 ya udah goodbye. Oke, ini untuk pengecatan kita ke bawahin aja lah, mager. Itu juga masang lagi masang lagi tenang. Nanti dari video ini gue tonton, gue balikin kan. Iya. Yang tadi gimana? Masa berarti di situ. Di sini lihat video lagi, masa di situ kan. Terus ya udah. Ini aki. Oh iya, kita butuh aki nih kemarin. Gua lepas aja akinya. Aki enggak? Boleh. Nah, udah. Cariin obeng. Hah? Cariin obeng. Iya, oke. Okay. Sip. Nah, dapat obeng nih gua. Nih, dapat aki lu. Makasih, Ki. Sama-sama. Terus nih apa lagi nih? Guys, ini kalau buka mesin gimana ya? Kok pakai kunci 10 doang bisa nggak? Gua jadi intinya gini, ini kan karatnya parah banget. Hilang standar. Copotnya begini nggak sih Bang? Apa sama ininya ya copot ya? Kalau sama itunya bautnya yang soal ini, baut ini nih, obeng. Udah? Yuk, guys. Coba kesini. Nih, untung motor dia. Kalau motornya koko gadun, nih baut-baut begini berserakan abis nih.
Nih. Oh, lihat tuh. Dia enggak tahu baut yang mana, baut yang mana ini kalau motornya Koko Gadun abis nih, begini caranya nih. Ini enggak rapi dia. Untung motor dia nih. Ya. Enggak berhubung motor gua, Bang. Iya. Pemasan batin lah. Audio Jungle. Udah begini soalnya. Tadinya gue cuma mau ganti pelek doang sama knalpot, sama setang. Body karena kenapa makannya gue belinya warna putih motor ya, karena gue pengen warna putih. Makin kesini kompornya makin parah. Katanya jangan warna putih lah segala macam. Kampret. Yang pasti nggak pakai kunci 10 doang sih kalau mesin. Nah ini nih, ini buka ini. Bawah. Ya begitulah. Kayak gue nanti suruh Earth Premium aja deh yang gosok. Yeah, boy. Jadi intinya dari gue kemarin beli sampai lebaran sampai segala macam, ini motor gue belum gue coba sama sekali. Nyalanya baru sekali waktu itu, baru nyalain sekali, nyobain lampu doang. Udah jogrok. Gue sedih juga sih. Ini motor pengen gue pake gitu. Cuman ya masih nganggung, masih kacau kan. Aduh. Oke deh guys, daripada kepanjangan, intinya gue mau ngamplas, nanti off camera aja. Nah, yang gue mau nanya, pertama, kalau Victor S, konsepnya menurut kalian gimana? Yang pasti gue warnanya ganti, nggak putih, kemungkinan silver. Terus, master rem mungkin pakai Nissin. Knalpot, gue pakai Ahau. Terus ban, nah ban gue lagi galau nih, gue pengen pakai Pirelli Corsa 2. Kalau lihat KSR Pico tuh 100, 110, depannya 100, belakangnya 110. Nah, yang gue galau di motor gue nih, gue kan gendut dan ini motornya naked ya, jadi pelek kelihatan banget, nggak ada yang ketutup. Jadi gue galaunya, ini bannya mending pakai 120 atau 110 belakangnya guys. Kalau depan mungkin gue tetap 100 karena udah pas banget gue lihat. Kalau belakang kan masih bisa 120. Menurut kalian gimana, kegedean nggak? Tolong komen itu. Terus dan ini kabel body, kalau kalian lihat tolong komen. Ini asli nggak sih? Kalau nggak asli gue berarti harus beli kabel body. Gitu. Ini karena kacau banget. Terus tabung ini nih, tabung 2 tak gue mau coba gosok juga nanti. Ini gue rada sedih banget, motornya ternyata setelah dibongkar abis PR makin kelihatan banyak, apalagi di bagian sini nih guys. Kalian kalau mau lihat, ini karatnya kacau banget, udah hampir keropos malah. Jadi ini gue harus bongkar segala macem nih buat cat. Jadi mungkin ditungguin aja, yang pasti gue bakal kelarin motornya karena gue udah ditagih buat membonceng seseorang. Dan ya, bantuin aja, komen di bawah. Pokoknya ini salah satu project dari Earth Motoclans. Langsung dicek aja Instagramnya dan jangan lupa follow 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe biar gue punya duit buat bangun ninja gue. Dan jangan lupa juga like, komen, segala macem. Dan Earth Industry udah keluarin season 2, langsung dicek aja. Jadi mungkin today topic begini dulu, sorry rada nggak jelas. Intinya sih ini lagi tadi istirahat, nanggung dikit, sekalian di vlog deh. Pokoknya gue selama istirahat, selama lagi nyelantai, malam-malam gue bakal kerjain motor gue. Nanti off camera, on camera, pokoknya gue bakal update terus ke kalian guys. Oke, mungkin jadi itu topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.